Kurang dari 1x24 jam, unit Satreskrim Polsek Kedaton Bandar Lampung berhasil meringkus dua tersangka spesialis pencurian mobil. Kedua pelaku yang saling berbagi peran ini diketahui atas nama Mayer Fahrizal, warga Natar, Lampung Selatan yang berperan sebagai eksekutor pencurian. Sementara pelaku lain bernama Sapri Irawan, warga Bandar Lampung, yang berperan sebagai otak pencurian yang juga sebagai rekan kerja korbannya di sebuah klinik kesehatan di kawasan Kedaton. Dalam menjalankan aksinya, pelaku pencurian bermodus menggandakan kunci mobil korban yang diketahui bernomor polisi BE109CV. Polisinya jadi tersangka ini pernah meminjam mobil beberapa minggu yang lalu, hingga membuat duplikat kunci dari kendaraan itu. Ada berapa pelakunya, kemarin? Sampai saat ini pelakunya sudah kita amankan 2 orang. Nah, mungkin nanti akan kita kembangkan lagi, mungkin masih ada keterlibatan lagi. Oke, terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih, Kapolsek. Korban yang merupakan seorang dokter ini mengaku kecewa, lantaran pelaku pencurian merupakan seorang yang ia kenal dan bekerja di klinik tempat praktiknya. Ia juga mengaku peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 11 siang Rabu 8 September lalu. Itu sih, ya memang saya kenal sih, saya kenal. Memang kerja di rumah kita atau seperti apa, Mbak? Dia memang pekerja di klinik. Kan kita udah ngeliat mobil kita lagi, ada kondisi yang rusak atau seperti apa sih nggak? Ini semua aman sih, masih ada barang-barang yang saya lihat sih masih aman semua, belum ada yang dirusak. Kedua korban yang berusaha melawan saat hendak diamankan harus diberikan tindakan tegas dan terukur oleh pihak kepolisian. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. 3 hari wajib kantor.